عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah sekalian, mari kita mulai pengajian kita. Kita akan bahas insyaAllah tentang as-sabru atau sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Yang disebut dengan sabar adalah menahan diri dari setiap yang Allah fardukan kepada kita, yang pertama. Yang kedua, dari setiap larangan-larangan yang Allah larang untuk kita semua. Yang ketiga, dari setiap musibah, bala, bencana yang Allah berikan kepada kita selaku hamba-Nya. Jadi hamba wajib untuk menahan diri. Itulah yang disebut dengan sabar. Contoh seperti yang pertama tadi saya sebutkan, menahan diri dari semua hal yang Allah fardukan kepada kita, kita kerjakan terus-menerus secara kontinu. Inilah yang disebut dengan sabar. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, menahan diri untuk mengerjakan hal-hal yang Allah fardukan. Yang pertama. Yang kedua, menahan diri untuk menjauhkan hal-hal yang Allah larang. Yang ketiga, menahan diri untuk tetap dalam istiqamah ibadah kepada Allah pada waktu Allah timpakan kita terhadap satu musibah, bencana, ujian. Jadi seorang hamba Allah wajib untuk sabar. Pertama, pada hal-hal yang Allah fardukan. Contoh misalnya salat yang fardu. Kemudian puasa yang fardu. Kemudian zakat yang fardu. Kemudian haji yang fardu. Kemudian umrah yang fardu. Kita wajib untuk apa? Untuk terus-menerus sabar mengerjakannya. Jadi sholatnya bukan hanya sesekali saja. Sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sholat asarnya, maghribnya, isya'nya. Artinya, selama hayat dikandung badan, semua hal-hal yang Allah fardukan kepada kita semua wajib untuk kita sabar melaksanakannya. Tadi yang kedua, sabar untuk apa tadi? Untuk menjauhkan diri dari semua hal-hal yang Allah larang kepada kita semua. Tidak diperbolehkan berzina, tidak diperbolehkan mabuk, tidak diperbolehkan berjudi, tidak diperbolehkan menghibah, tidak diperbolehkan berbuat namimah, tidak diperbolehkan kita hasad, tidak diperbolehkan kita semua hal yang Allah larang kita jauhkan. Inilah yang disebut dengan sabar. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menerima setiap ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan pada kita semua selaku hamba-Nya. Setiap yang Allah berikan dari ujian, musibah, maka kita wajib untuk menerimanya dengan sabar. Jadi, sabar itu bukan ada limitnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi salah kalau seandainya ada orang yang bilang, saya sabarnya ada batasnya ya. Tidak. Sabar itu tidak ada limitnya. Sabar tidak ada batasnya. Contoh, sembahyang subuh. Itu kan tidak ada batasnya. Batasnya sampai kita meninggal dunia. Itulah batas sabar kita. Contoh, tidak berzina. Tidak mabuk-mabukan. Itu pun sama. Tidak ada batasnya. Selama hayat dikandung badan, tetap wajib kita menjauhkan perzinahan, perjudian, yang hal-hal lain yang Allah larang kepada kita semua. Jadi itu yang pertama tadi, sabar dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menerima setiap musibah, ujian, bala yang Allah berikan kepada kita semua. Para jemaah sekalian, sampai saking tingginya pangkat sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah katakan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Allah berikan
kabar gembira kepada orang-orang yang sabar tadi. Sabar dalam menjalankan semua yang Allah fardukan, semua perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah, ujian, bala yang Allah berikan. Nah, saking tingginya pangkat seorang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa basyiris sabirin dalam surah Al-Baqarah ayat 155, kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini membuktikan bahwasanya pangkat seorang sabar sangat sangatlah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sabar tidak ada batasnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innamay yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya nanti orang-orang yang sabar akan Allah berikan ganjaran pahalanya tanpa ada perhitungan sama sekali. Karena sabar tidak ada batasannya, sabar tidak ada limitnya pun, orang-orang yang sabar nanti di akhirat kelak, Allah berikan pahala no limit. Subhanallah, luar biasa ini. Kalau sudah Allah yang berikan pahala tanpa batasan, tanpa ada limitnya, luar biasa berarti. Ini sungguh-sungguh sangat tinggi pangkat seorang yang sangat sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang mengatakan bahwasanya nanti orang-orang yang sabar akan Allah berikan pahala tanpa ada batasannya, ini berarti kan luar biasa. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha segalanya mengatakan sesungguhnya nanti orang-orang yang sabar akan diberikan pahala kepada mereka semua bighairi hisab, tanpa ada perhitungan, tanpa ada limit sama sekali. Makanya sangat beruntung orang yang sabar dalam melaksanakan semua perintah Allah, orang yang sangat sabar dalam menjauhkan semua larangan Allah, Allah orang yang sangat sabar dalam menerima setiap musibah, bencana, bala yang Allah berikan kepadanya, dia tetap dalam kondisi ibadah, takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat beruntung kapan? Di dunia dan di akhirat, apalagi nanti di akhirat kan luar biasa. Luar biasa, pahala satu saja Allah berikan kita sudah sangat bahagia nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi pahala yang sangat banyak yang Allah katakan tadi, innamay yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian para jemaah sekalian, pada hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ini baru Nabi berikan tahu berapa pangkat sabar bagi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa pangkat sabar bagi orang yang menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berapa pangkat sabar bagi orang yang sabar dalam menerima ujian, musibah, bala yang Allah berikan kepadanya. Ini hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man sabara ala ada'i faraidillahi falahu 300 darajatin. Orang yang sabar dalam melaksanakan semua hal-hal yang Allah fardukan kepadanya, salat yang fardu, puasa yang fardu, zakat yang fardu, haji yang fardu, umrah yang fardu, dia sabar mengerjakannya. Dari puasa Ramadan, dia sabar mengerjakan selama hidup di alam dunia. Dari salat yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia sabar mengerjakannya selama hidup di alam dunia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang tersebut mendapatkan 300 pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 300 pangkat orang yang sabar melaksanakan kefarduan-kefarduan yang Allah fardukan kepadanya. Luar biasa.
satu pangkat saja susah kita untuk mendapatkannya. Satu pangkat ini di hadapan Allah ya, bukan pangkat di hadapan makhluk. Makanya orang-orang yang hatinya, otaknya, fikirannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, settingannya dia adalah kalimat satu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalimat yang kedua, walal akhiratu khairu abqa. Pangkat yang dia cari, kemuliaan yang dia raih bukan dari hamba Allah, bukan dari makhluk, tetapi yang dia inginkan langsung dari Khalik Allah sang penciptanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sabar dalam melaksanakan semua kefarduan-kefarduan yang Allah fardukan kepadanya, maka baginya mendapatkan 300 pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu pangkat sekali lagi sangat-sangat sulit didapat oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini 300 derajat martabat yang sangat tinggi diraih oleh seorang hamba Allah yang sabar selama hidup di alam dunia mengerjakan apa? Kefarduan-kefarduan yang Allah fardukan kepadanya. Yang kedua, wa man sabara an maharimillahi, lebih tinggi lagi ini. Orang yang sabar dalam menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, falahu 600 derajatin, maka baginya 600 pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih apa? Lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Melaksanakan kefarduan lebih mudah, tapi menjauhkan larangan lebih apa? Lebih sulit, lebih susah. Tidak berzina, tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, tidak selingkuh, kan sulit kan? Sulit, susahnya luar biasa itu. Kita menahan hawa nafsu untuk tidak berbuat yang Allah larang kepada kita. Itu sangat-sangat susah. Melaksanakan kefarduan mudah. Tapi untuk mengerjakan apa? Meninggalkan semua yang Allah larang, itu sangat apa? Sangat-sangat sulit. Berapa banyak orang yang sudah bisa sholat, sudah bisa haji, sudah bisa umroh, tapi masih apa? Masih mengelabrak, masih melakukan hal-hal yang melarang. Kan begitu kita lihat. Ya Allah, kemarin umroh, pulang umroh udah buka lagi jilbabnya. Kan begitu. Ya Allah, kemarin haji, udah haji, tahu-tahu kok selingkuh dengan laki-laki lain atau perempuan lain. Kan begitu. Berarti apa? Melaksanakan kefarduan lebih apa? Lebih mudah. Dan menjauhkan larangan-larangan Allah itu lebih sangat-sangat sulit. Contoh yang paling gampang yang kita lihat keseharian di masyarakat kita. Kita lihat, ya Allah kesian ya. Kemarin kan dia masih baru anget umroh, baru pulang. Kok tahu-taunya udah buka apa? Udah buka jilbabnya. Kemarin baru pulang haji, tahu-tahu apa? Selingkuh dengan laki orang. Itu sangat-sangat sulit, luar biasa. Ya Allah, berapa banyak orang yang bisa mengerjakan kefarduan-kefarduan tapi sulit untuk apa? Meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Contoh, ada orang yang sholatnya bagus, ada orang yang puasanya bagus. Kita lihat ini keseharian. Ini orang bisa puasa Ramadan, tapi kok dia gak bisa apa? Gak bisa menjaga lisannya. Udah puasa Ramadan masih ngekunjing saudaranya. Ini sebelum buka puasa ini. Sebelum buka puasa itu ada bukber ya. Ada buka apa? Bersama. Kumpul RT, kumpul RW, kumpul keluarga kecil misalnya. Pas sebelum berbuka puasa kan terjadi apa? Pembicaraan, dialog. Ada perbincangan antar keluarga, antar warga. Tahu-taunya sedang puasa ini. Tahu-taunya apa? Membicarakan, menggunjing saudara yang lain. Tahu gak tuh? Ibu itu kan baru beli mobil tuh. Duit dari mana ya? Oh iya. Mulai itu. Padahal belum apa? Belum buka puasa. Lagi sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ya Allah. Habis pahalanya. Makanya orang-orang yang luar biasa sangat dekat kepada Allah hubungannya, manakala dia mendengar dibicarakan aibnya, kekurangannya oleh saudara yang lain, maka dia bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedih, tidak susah, tidak sedih. Kenapa demikian?
perbuatan dosa maksiat yang dia kerjakan sangat-sangatlah banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak repot-repot, tidak capek-capek untuk apa? Untuk istighfar kepada Allah. Kenapa demikian? Orang yang mengunjungnya pertama, kebaikan-kebaikan orang yang mengunjungnya Allah limpahkan kepada orang yang digunjingnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bila kebaikan sudah habis, maka keburukan dari orang yang digunjingnya Allah limpahkan untuk orang yang mengunjingnya. Allah. Sehingga ini orang, kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat menjadi orang yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut dari amal-amalnya. Allah. Ini sering kita lihat seperti itu keadaannya. Makanya saya sering bilang kepada ikhwan akhwat, silahkan berbuka puasa, silahkan ngumpul dengan saudara teman, tapi jangan lupa, jangan pernah menggunjing dari saudara kita. Kenapa demikian? Sangat cepat hilang pahala kebaikan kita dari diri kita bila kita menggunjing saudara kita yang lainnya. Jadi tadi, bahwasanya kata Rasulullah SAW, orang yang sabar menjauhkan dari semua yang Allah larang tadi, mendapatkan tadi berapa pangkat dari hadapan Allah? 600 pangkat. Kok lebih tinggi tadi? Lebih sulit, lebih susah untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah larang. Contoh kecil tadi, sudah pengen berbuka puasa, ngumpul bareng, niat bareng, tapi malah apa? Malah menggunjing saudara yang lain, hilang sudah. Padahal kalau dia tahan, contoh-contoh misalnya kita ngumpul nih, ngumpul habis ngaji ini, habis ngaji selesai kumpul laki perempuan misalnya, sama seperti itu. Saya suka perhatikan, saya bilangin, tolong nanti kumpul jangan menggunjing orang lain ya, ketawa semuanya. Kenapa demikian? Pasti itu bumbunya di situ, pasti bumbunya pasti itu kemana itu? Itu kemana ngegosok kita bilang ya, digosok makin apa? Makin lagi ada kompornya udah cepet. Tadi ini contohnya. Kenapa sampai demikian? Luar biasa pangkat yang Allah berikan sangat tinggi tadi. Paling gampang contohnya tadi, berapa banyak saudara kita yang mampu mengerjakan hal-hal yang Allah fardukan tapi belum mampu atau tidak mampu untuk menjauhkan dari hal-hal yang Allah apa? Yang larang, yang Allah larang kepadanya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sabar dalam menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah larang kepadanya, maka baginya dia mendapatkan 600 pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sabara 'alal musibati falahu tis'u mi'ati darajatin." Orang yang sabar dalam menerima musibah, ujian, bala yang Allah berikan kepadanya, maka baginya mendapatkan 900 pangkat di hadapan Allah. Lebih tinggi lagi. Kenapa demikian? Berapa banyak orang yang bisa mengerjakan yang Allah fardukan kepadanya? Berapa banyak orang yang bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah larang kepadanya? Tapi manakala Allah berikan ujian, musibah, maka ini orang belum atau tidak menerimanya. Kan gitu, begitu kan? Kita lihat ini orang. Ini orang ahli ibadah. Ini orang setiap hari kegiatannya kebaikan, ketakwaan. Pas Allah berikan musibah kepadanya, yang terlontar apa? Ya Allah, kok begini musibahnya? Kok berat banget? Dia lupa untuk mengucapkan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia lupa yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menaikkan pangkat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Nabi katakan, orang yang sabar dalam menghadapi musibah, ujian, bala yang Allah berikan kepadanya, maka Allah berikan tadi sampai 900 pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, sampai sini para jemaah sekalian ya. Kemudian yang berikutnya pada jemaah sekalian, salah seorang dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulunya adalah pendeta Yahudi. Siapa beliau ini? Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Beliau ini dulunya pendeta Yahudi. Tapi beliau masuk agama Islam
mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Idza kana yaumul qiyamati nada munadin, nanti apabila sudah datang hari kiamat, berseru satu malaikat dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan ini malaikat berseru kepada semua hamba-hamba Allah, liyakum ahlus sabri, hendaknya orang-orang yang sabar hidup di alam dunia, selama hidup di alam dunia hendaknya berdiri kalian semua. Allah perintahkan satu malaikat berseru kepada semua hamba Allah, hendaknya orang-orang yang sabar selama hidup di alam dunia tadi, sabar dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah, kemudian sabar dalam menjauhkan semua larangan-larangan Allah, yang ketiga sabar dalam menerima musibah, ujian, bala yang Allah berikan kepadanya. Ini malaikat berseru kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berdiri di antara kalian yang merupakan orang-orang yang sabar selama hidup di alam dunia. Fayaqumunasun, langsung berdiri beberapa kelompok manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahum intaliqu ilal jannah, maka ini malaikat langsung merintahkan kalian semua pergi langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Langsung diperintahkan untuk apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fatakullahumul malaikah, maka malaikat yang lain semua mereka mengatakan, ila aina, ingin kemana kalian semua berbondong-bondong dengan sangat kelompok yang sangat banyak. Kata ini semua makhluk Allah, hamba Allah yang sangat sabar, mereka menjawab, ilal jannah, kami ingin pergi masuk ke mana? Syurganya Allah Subhanahu wa taala. Qalu, malaikat yang lain mengatakan, qablal hisab, apakah kalian sebelum dihitung oleh Allah? Kan nanti kita akan apa? Dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah setiap amal-amal yang kita lakukan selama hidup di alam dunia, amal yang baik, amal yang buruk, harta kita, umur kita, kesehatan kita, semua nanti akan Allah hisab. Umur engkau, engkau pergunakan untuk apa? Hartamu, engkau dapat dari mana dan engkau keluarkan ke mana? Semua nanti akan Allah pertanyakan, dihisab di hadapan Allah. Tapi ahlus sabar, orang-orang yang sabar nanti langsung Allah perintahkan menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat ini enggak tahu, nanya, kalian siapa? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang sabar selama hidup di alam dunia. Kami Allah perintahkan langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata ini malaikat, bighairi hisab, qabla al-hisab, apakah tanpa diapakan? Tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya, kami ingin menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan lagi, man antum, siapa kalian semua ini sebenarnya? Mereka semua menjawab, nahnu ahlus sabri, kami adalah orang-orang yang sabar selama hidup di alam dunia. Jadi sungguh luar biasa, orang yang sabar akan Allah perintahkan masuk syurga tanpa ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya para jamaah sekalian, sekali lagi, sabar itu tidak ada apanya? Tidak ada batasannya. Sampai ajal menjemput kita, barulah selesai sabar kita selama hidup di alam dunia. Kemudian para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, Nabi Daud alaihissalam, beliau pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ma jaza'ul hazin alladhi yasbiru 'ala al-masa'ibi ibtigha'a mardatik. Nabi Daud alaihissalam, beliau pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, balasan apa orang-orang yang sangat sabar menghadapi musibah-musibah yang Engkau berikan kepadanya karena dia mengharapkan keridhaan Engkau, ya Allah? Balasannya apa, ya Allah? Diberikan musibah, diberikan
bala, diberikan bencana, macam-macam Allah berikan, tapi tetap dia sabar. Sabarnya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa ya Allah? Allah menjawab, wahai Daud alaihissalam, jazaohu indi an albasahu libasal imani fala anzi'uhu anhu abadan. Wahai Daud, kata Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang yang sabar menghadapi ujian, musibah, bala bencana yang Allah yang aku berikan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku pakaikan untuknya pakaian iman sampai akhir kematiannya, dan aku tidak akan mencabut selama-lamanya dari orang tersebut. Ya Allah, beruntung orang yang sangat sabar sampai kematian datang kepadanya, Allah berikan pakaian iman. Tetap sampai kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah sekalian, nikmat dari Allah sangat banyak. Ada nikmat harta, ada nikmat jabatan, ada nikmat macam-macam. Istri, nikmat anak, nikmat rumah, nikmat kendaraan, semua nikmat Allah berikan. Nikmat bernafas, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kita punya bicara mulut kita ini, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat perut, semua banyak nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa rahimah, tamamun ni'mah al-mautu 'alal Islam. Nikmat yang sempurna adalah pada waktu kita berpulang ke rahmatullah, mati kita, wafat kita membawa iman, membawa Islam. Itulah yang disebut dengan matinya husnul khatimah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang sabar menghadapi musibah yang Allah berikan kepadanya, sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan pakaikan untuknya pakaian iman sampai menjelang kematiannya. Jadi dipastikan orang yang sabar matinya pasti kondisinya husnul khatimah. Kenapa demikian? Allah yang jamin bahwasanya orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang Allah berikan pakaian iman sampai datang kematian kepadanya. Jadi sungguh luar biasa dan sangat mulia, sangat tinggi pangkat orang yang sangat sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-musibatu tubayyidu wajha sahibiha yawma tusawwadul wujuhu. Musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan memutihkan wajah orang yang sabar dalam menghadapinya nanti pada hari kiamat. Jadi nanti kalau kita melihat ada orang-orang yang sangat putih wajahnya, nanti pada hari kiamat ini orang cakep mukanya. Bukan hanya wajahnya saja, semua tubuhnya, tangannya, badannya, kakinya putih seluruhnya pada hari kiamat. Pastikan dialah ahlu sabar, dialah mereka lah orang-orang yang sabar selama hidup di alam dunia dalam menghadapi ujian, musibah, bala yang Allah berikan kepadanya. Ya Allah, sungguh luar biasa, sungguh sangat mulia orang yang sangat sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai para jamaah sekalian, bila ada seorang yang sangat sabar selama hidup di alam dunia, bertubi-tubi Allah berikan masalah kepadanya, masalah A, masalah B, masalah C, sabar menghadapinya. Tidak ada keluh kesah, tidak ada gundah gulana, tidak ada galau. Dia yakin semua ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pulangkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'atun. Ini yang kelima, kemuliaan yang Allah berikan untuk ahlus sabar, orang yang sabar menghadapi bala, musibah, ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama bala, musibah, bencana, ujian ada pada diri seorang mukmin dan mukminah, baik itu pada dirinya sakit, ada
hipertensi, ada kolesterol, ada apa lagi? Asam urat. Kan begitu. Oh, no. Orang itu kalau udah usia 40 tahun tuh ada aja keluhannya. Ya Allah, sakit banget. Ini keluhnya kepada Allah. Ya Allah, hipertensi. Ya Allah, kolesterol naik. Ya Allah, darah tinggi. Tapi hanya ngeluh kepada siapa? Allah dia. Ya Allah, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dirinya atau pada hartanya atau pada anaknya. Dirinya enggak, anaknya. Anaknya enggak, hartanya. Baru beli motor kredit belum lunas. Sudah diambil oleh maling. Baru dapat uang dari misalnya KJP. Tahu-tahu ada keperluan lain yang lebih besar keperluannya itu. Ya Allah, tetap dia ngeluhnya hanya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Orang yang demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar dalam menghadapi ujian bala musibah yang Allah berikan pada dirinya, anaknya, suaminya, hartanya, sampai kapan? Sampai dia berpulang ke rahmatullah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi qati'atun, satu dosa tidak ada yang menempel pada diri orang tersebut. Ya Allah, enak berarti kan? Dosa orang tersebut semua sudah Allah apakan? Sudah Allah ampuni semuanya. Ya Allah, makanya beruntung bagi seorang mukmin dan mukminah manakala Allah berikan musibah, bala, ujian besar kecil, dia selalu pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tadi. Minimal kita ucapkan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa demikian? Pada waktu seorang hamba ini sabar menghadapi ujian musibah, kemudian dia sampai kematiannya, pada waktu dia berpulang ke rahmatullah, dia meninggal dunia, kondisinya bagaimana? Semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya katakan, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar ini tidak ada batasnya. Jadi sekali-sekali kalau ada orang yang bilang, saya sih udah gak sabar, salah itu orang. Sabar itu tidak ada batasnya. Kata orang tua kita apa? Sing sabar duk. Kan begitu. Sing sabar. Kalau tidak sabar, bubar semuanya. Iya, kita sering ingat orang tua itu sering bilang begitu. Sabar, sing sabar, sing sabar. Kalau tidak sabar, ya bubar semuanya. Lah, salusin pada jamaah sekalian ya. Jadi perlu kita apa? Perlu kita sabar. Tadi sabar dalam melaksanakan semua yang Allah fardukan kepada kita. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan semua larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam apa? Menghadapi musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Pada hadis yang berikutnya pada jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mayusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin, tidaklah ada musibah yang Allah berikan kepada seorang mukmin dan mukminah. Pertama, rasa capek. Ya Allah, capek. Pulang ngaji sampai rumah baca Quran. Kemudian nungguin zuhur. Lagi pengen zuhur, suami minta tolong. Mah, tolongin bikinin kopi. Tolong bikin indomie. Enggak suami, anak. Mama, tolongin dong bikinin nasi goreng. Allah, kita baru pulang ngaji. Itu luar biasa. Maka saya ngelihat seorang perempuan mukminah lebih banyak sabarnya. Benar enggak, Bu? Lebih banyak sabarnya seorang perempuan mukminah ketimbang mukmin laki-laki. Kenapa demikian? Kerjaannya sudah banyak, sudah numpuk. Dari jam 3 malam itu udah bangun. Atau minimal jam 4 malam udah bangun. Udah qiyamul lail, baca Quran, baca istighfar. Subuh selesai, baca zikir, doa sebentar, langsung apa? Langsung turun ke mana turunnya? Ngantor, ngantor. Ngantornya di dapur tuh. Dia bikin, dia masak nasi, dia masak air panas buat suaminya, buat anaknya. Terus sampai jam 6. Nyiapin buat suami kopi, buat anak sekolah, bikinin terus. Ya Allah. Jadi saya bilang,
Saya kesimpulan, tarik kesimpulan, bahwasanya yang paling sabar untuk zaman sekarang siapa? Seorang mukminah yang salihah, itu adalah perempuan makhluk Allah yang sangat sabar selama hidup di alam dunia. Makanya ibu untung, jamaah perempuan untung, mukminah untung. Tapi ingat, harus jangan apa? Jangan keluh kesah, jangan. Jangan, bapak ini kan tahunya kopi jadi. Itu gak boleh. Itu hilang pahalanya itu. Gak boleh, itu diam aja udah. Bikinin aja. Kita punya kerjaan, kerjain aja. Jangan apa? Jangan ngeluh sama sekali. Udah kita kerjain terus sampai datang kematian kita. Tapi salahnya tadi, kadang-kadang suka enggak tahan untuk diucapkan. Sampai ada kalimat-kalimat yang kurang bagus yang pada akhirnya mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin dan mukminah Allah berikan ujian berupa apa? Rasa capek. Kemudian wala wasobin, ada penyakit yang Allah berikan. Ya Allah, penyakitnya udah puluhan tahun enggak apa? Enggak sembuh-sembuh. Udah puluhan tahun enggak sembuh-sembuh, Allah berikan ujiannya penyakit. Ada yang capek, ada yang penyakit, ada yang hammin. Apa itu hammin? Enggak kelar-kelar masalahnya. Ada aja. Dirinya enggak, suaminya enggak, anaknya enggak, hartanya enggak, sama saudaranya. Saudaranya enggak, tetangganya. Tetangga, ya Allah, sabar besar nyari ribu tetangga. Ada aja yang dibuat. Kita sabar menghadapinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah musibah Allah berikan kepada seorang mukmin, seorang mukminah, baik itu rasa capek. Atau yang kedua tadi adalah penyakit yang Allah berikan. Atau yang ketiga, keluh kesah, adanya kegelauan kepada kita. Atau yang keempat, wala hazanin, kesedihan. Hatta syaukati yushakuha, sampai ada duri yang mengenai kakinya. Kena beling, kena jarum, kena duri. Ya Allah, lagi jalan tahu-tahu ada susuban, ada kayu kecil nancep di mana? Di kaki kita atau tangan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kaffarallahu khatayahu, Allah ampuni dari setiap musibah tadi akan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah dia kerjakan pada waktu masa lalu. Ya Allah, sungguh luar biasa. Kita kena musibah, kena rasa capek, terkena apa lagi tadi? Penyakit, sedih yang tidak berkah, yang tidak ada habis-habisnya, atau kena tadi paku, kena duri, kena susuban kayu yang halus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menggugurkan dosa-dosa seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya untung untuk ahlus sabar, untuk orang-orang yang sabar selama hidup di alam dunia, sangat-sangatlah beruntung, sangat-sangatlah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain bahwasanya innal muslimah, ini keutamaan. Kalau ada orang yang sakit, kita disunnahkan untuk apa? Untuk menjenguknya. Orang yang sakit, dia sabar menghadapi sakitnya ini. Masing-masing ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslima idza kharaja min baitihi ya'udu akhahul muslima khada fir rahmati ila haqqihi. Seorang muslim apabila dia keluar rumah, atau muslimah keluar rumah untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka selama dia jalan sampai tempat tujuannya akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, beruntung kita. Kita punya saudara, punya abang, punya tetangga, punya kerabat, punya teman sakit. Kita langsung keluar dari rumah. Kita niatnya apa? Menjenguk saudara yang sakit. Selama kita jalan sampai tempat tujuan, rahmat Allah selalu menaungi kita semua. Ini untung yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza jalasa innal maridi ghamarat rahmatu wa ammatil marid. Kalau ini orang yang sudah menjenguk sampai di tempat orang sakit tadi,
dia duduk, maka rahmat Allah itu tetap menaungi dirinya dan untuk orang yang sakit tadi. Untungnya luar biasa. Dari rumah jalan, pengen jenguk saudara yang sakit, rahmat Allah selalu menaungi ini orang. Sampai tempat tujuan, sampai tempat orang sakit ini, maka rahmat Allah ini untuknya dan untuk orang yang apa ini? Yang sakit, yang sedang dijenguknya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba Allah menjenguk orang yang sakit di pagi hari illa shalla alaihi sab'una alf malakin, bahwasanya 70.000 malaikat mohon ampun untuk orang yang menjenguk tadi. Ya Allah, beruntung 70.000 malaikat mohon ampun untuk kita. Dia berdoa kepada Allah, Rabbighfir lahu, Rabbighfir lahu, atau Allahummaghfir lahu. 70.000 malaikat. Kita jalan dari rumah kita keluar, jengukin saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang sakit, teman yang sakit. Tadi, untung yang pertama, rahmat Allah menaungi kita. Untung yang kedua, sampai tempat tujuan, rahmat Allah untuk kita dan untuk orang yang apa? Yang sakit. Untung yang ketiga, selama itu orang menjenguk orang yang sakit tadi, 70.000 malaikat dari pagi sampai petang sampai sore mohon ampun untuk orang tadi. Berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahummaghfir lahu, Allahummaghfir lahu, Allahummaghfir lahu, ya Allah ampuni kesalahannya, ya Allah, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah. Kalau jenguknya di waktu pagi hari, kalau sore hari bagaimana? Kalau sore hari dia jenguknya, maka pada saat itu juga 70.000 malaikat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai masuk di waktu pagi hari. Subhanallah. Itu malaikat mohon ampun kepada Allah yang jumlahnya tadi berapa? 70.000 malaikat mendoakan orang tersebut, Allahummaghfir lahu, Allahummaghfir lahu, sampai masuk di waktu pagi hari. Subhanallah. Kemudian para jamaah sekalian, jangan lupa disunnahkan membaca kalimat doa ini. Jadi apabila kita menjenguk orang sakit, maka disunnahkan kita untuk membaca doa ini. Kita pegang tangannya, jabat tangannya, kemudian baca kalimat doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim. أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. Kita bersama-sama, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim,
an yashfiyaka. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim, as'alallahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Sekali lagi terakhir, bismillahirrahmanirrahim, as'alallahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membacakannya kepada orang yang sakit selama sakitnya tidak membawa kepada kematian, selama sakitnya tidak membawa kepada kematian, pasti Allah akan sembuhkan dari penyakitnya dengan sebab doa yang dibaca ini. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, dibaca sebanyak 7 kali. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Jadi sampai depan orang rumah sakit tadi, sampai depan orang sakit tadi, kita pegang tangannya, jabat tangannya, kemudian bacakan kalimat doa tadi, as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka, dibaca sebanyak 7 kali. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama sakitnya tidak membawa kepada kematian, maka pasti Allah akan sembuhkan dari penyakitnya. Jadi untungnya ya, untungnya menyembuh orang sakit tadi, yang pertama itu orang mendapatkan rahmat Allah. Kemudian sampai di tempat orang yang sakit tadi, maka dia mendapat rahmat Allah dan juga orang yang sakit tadi. Kemudian pada waktu menyuguh di pagi hari, maka 70 ribu malaikat mohon ampun untuknya sampai sore hari. Bila menyuguhnya sore hari, maka 70 ribu malaikat mohon ampun untuknya sampai di waktu pagi hari. Dan sunnah kita sampai di hadapan orang sakit, pegang tangannya, kemudian kita ucapkan kalimat doa tadi, as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Apa maknanya? As'alullahal azim, saya mohon kepada Allah yang maha agung. As'alullahal azim, saya mohon kepada Allah yang maha agung. As'alullahal azim, saya mohon kepada Allah yang maha agung. Rabbal arshil azim, Tuhan arsh yang maha agung. Rabbal arshil azim, Tuhan arsh yang maha agung. An yashfiyaka, untuk menyembuhkan penyakitmu. An yashfiyaka, untuk menyembuhkan penyakitmu. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah Tuhan yang maha agung. Aku mohon kepada Allah Tuhan yang maha agung, Rabbal arshil azim, Tuhan arsh yang agung. An yashfiyaka, untuk menyembuhkan penyakitmu. An yashfiyaka, untuk menyembuhkan penyakitmu. Itulah sunnah dibaca sebanyak 7 kali. Pegang tangannya, kemudian baca kalimat doa ini, as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Diulang-ulang sampai 7 kali. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. 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 Sampai 7 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan sembuhkan penyakitnya selama penyakitnya tidak membawa kepada kematian. Kita amalkan ini, kita amalkan ini, nyuguh orang sakit, pegang tangannya, baca kalimat tadi. Kemudian para jemaah sekalian, jangan lupa kita untuk apa? Meminta doa dari orang yang sakit tadi. Subhanallah. Jadi kita datang, kita doakan itu orang sakit, dan jangan lupa kita minta kepada orang yang sakit tadi untuk mendoakan kita.
Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalta," apabila engkau menjumpai ala maridin, orang yang sedang sakit, engkau jenguk dia, "Famurhu an yad'u laka," minta tolong dia untuk mendoakan engkau. Kenapa demikian? "Fa inna du'aahu ka du'ail malaikati," doa orang yang sakit sama seperti doa para malaikat. Jadi sungguh sangat diijabah oleh Allah. Orang yang sakit doanya sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena penyakit ambien yang bernama Sayyidina Husain. Beliau terkena penyakit ambien. Setiap hari beliau berjumpa dengan malaikat-malaikat yang sangat banyak kepadanya. Setiap hari berjabat tangan dengan malaikat yang sangat banyak. Setiap hari malaikat datang kepadanya, berjabat tangan kepada Sayyidina Husain. Kemudian satu hari beliau minta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan agar sembuh dari penyakit ambiennya. Nabi doakan sembuh penyakit ambiennya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, malaikat-malaikat sudah tidak lagi apa? Menjabat tangannya, dan doanya sudah tidak diijabah seperti yang lalu-lalu. Kenapa demikian? Karena sudah apa ini? Sudah sembuh dari penyakit apanya? Ambiennya. Jadi orang yang sakit jangan putus asa tadi. Dosanya diampuni, doanya diabaikan, diijabah oleh Allah Subhanahu. Maka sunnah tadi kita, sunnah menyembuh orang sakit, tadi kita doakan dia dengan kalimat tadi, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, an yashfiyaka. Dan sunnah kita untuk minta doanya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sakit doanya seperti doa para malaikat. Artinya apa? Sangat-sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang kejadian ya. Jarang kejadian kita apa? Minta doa dari orang yang apa? Yang sakit. Iya. Iya, padahal luar biasa. Doanya orang yang sakit seperti doanya para malaikat. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Kita bersama-sama. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kita bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.